Perbezaan pemain baru Kelantan, yaitu Nuha Marom dengan Darwin Nunes dari Liverpool. Bola West Tago Demo, pemain Tago Demo, pemain Tago Demo. Bos Zam baru sahaja mengumumkan pemain import baru mereka yang akan menguatkan barisan serangan The Red Warriors, yaitu Nuha Marom. Nuha merupakan penyerang kebangsaan Gambia dan beliau juga pernah menyarung jersi kebangsaan Spanyol untuk pasukan remaja U17 dan U21 sebelum mengambil keputusan untuk bermain untuk negara Gambia pada tahun 2019 dan sudah membuat 4 penampilan bersama skuad senior. Beliau yang lahir di Spanyol memulakan kerjaya bola sepak di negara itu dengan bermain untuk beberapa kelab di sana termasuk Costa Brava, Racing, Recre Granada dan beberapa lagi. Pada tahun 2022 beliau berhijrah ke Bangladesh untuk bermain untuk kelab Bashundara Kings, namun tidak kekal lama apabila beliau ke India untuk bermain bersama kelab Rajasthan United di Division 2. Sepanjang karier profesional, Nuha telah menjaringkan 71 gol untuk 284 aksi perlawanan bermula karier profesional pada tahun 2013. Perbezaan di antara Nuha dan Nunes dari Liverpool. Berdasarkan statistik terkini, Nuha pada musim 2022 telah menjaringkan 6 gol bersama dua pasukan terakhir beliau manakala Nunes telah menjaringkan 5 gol untuk Liverpool. Ternyata rekod jaringan kedua-dua pemain ini hampir sama. Tetapi yang membezakan di antara kedua pemain ini adalah yuran perpindahan. Yuran perpindahan Nunes dari Benfica FC ke Liverpool adalah bernilai RM392 juta. Satu jumlah yang cukup besar dan merupakan rekod tertinggi yuran perpindahan di Liverpool. Manakala Kelantan pula memperoleh Nuha Marom ini hanya secara perpindahan percuma. Ini merupakan langkah yang bijak untuk Kelantan di mana dapat mengurangkan kos perbelanjaan pasukan tetapi Kelantan masih lagi memperoleh penyerang yang berpengalaman luas di peringkat antarabangsa. Berdasarkan rekod penyerang terdahulu seperti Mohamad Gadar, sebelum beliau menyertai Kelantan. Gadar bersama pasukan Al Jaish dari Syria hanya menjaringkan satu gol sahaja pada tahun 2011. Pada musim pertama dengan Kelantan tahun 2012, Gadar telah menjaringkan 9 gol dan 18 gol pada musim 2017. Ternyata keserasian bersama Kelantan nyata menjadikan Gadar penyerang yang prolifik pada masa tersebut. Begitu juga dengan Nuha. Dengan sokongan dan kepercayaan 100% dari Bos Zam, coach, player dan penyokong juga boleh menjadikan Nuha sebagai penyerang yang digeruni di dalam Liga Super 2023.